Balado. Balado. Kalau double. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya teman-teman dengan Senopati Story ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat selalu ya, bahagia selalu, dan dikembangkan dalam hal mencari rezekinya ya. Oke teman-teman, untuk menjawab yang bertanya kemarin ya mengenai usus crispy, nanti kita coba bikin video lagi ya. Tapi kali ini kita akan bikin video mengenai makaroni basah dan kwetiau basah ya. Untuk lebih detailnya coba kita simak ya videonya. Anda lihat ya, ini kok ijo-ijo itu apa bang? Ini rumput laut. Oh, rumput laut bumbunya. Berapa bang satu porsinya? Satu porsi ada 2000, ada 3000, 5000 bisa. Oh gitu ya bang ya. Makaroni basah ya bang ya. Makaroni basah sama mitiau. Mitiau. Oh mitiau. Oh mitiau tuh. Yang itu. Ini ya. Sama ya. Ya. Oh. Oke. Sama harganya bang ya? Sama harganya. Tolong saya dibikinin ya. Siap. Berapaan satunya? 2000 bisa. 2000. Oh. 2000 bisa. Untuk porsi anak sekolah 2000 ya. 2000. Kita coba ya, kita rasakan video dan makaroni basah 2000 ya. Siap. Oke teman-teman, ini adalah proses pembuatannya ya, seperti yang Anda lihat ya. Pertama-tama minyaknya dulu. Baru dikasih telur ya. Telur, terus sama dikasih bumbunya ya. Untuk bumbunya sendiri banyak sekali ya, ada balado, terus ada rumput laut, jagung manis, terus aida ataupun bubuk cabe ya, aida. Luar biasa sekali ya, untuk harga 2000 sangat banyak sekali ya. Jadi jajanan murah. Iya bang. Iya. Sama bang siapa nih ya? Sama bang Latif. Bang Latif. Gimana bang, udah lama jualan kayak gini bang? Alhamdulillah. Ada berapa tahun? Kisaran 1 tahun lah. Ah, baru ya. Gimana omsetnya ataupun penjualannya ini? Penjualannya omsetnya ya lumayan lah. Oh, lumayan. Sehari ya habis 3 kilo. Kalau 3 kilo jadi berapa itu? Kalau 3 kilo minimal jadi 350-an ada. 3 kilo itu. Iya. Modalnya 50.000. Wah, mantap sekali ya. Paling tidak modalnya 150 ya bang ya. 150. Jadi 100% ya. 100%. Jadi modal 100.000, pendapatan 300.000 ya. Luar biasa ya, sangat menjanjikan sekali ya. Jadi untuk teman-teman, silakan teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang melihat video ini ya. Siapa tahu ada teman-teman yang terinspirasi ya. Sekali lagi teman-teman yang terinspirasi, silakan dicoba ya jajanan yang model kayak gini ya. Makaroni basah dan kwetiau ya. Kwetiau. Oh, ini kalau kwetiau ini bahannya dari apa bang? Bikin sendiri? Enggak, beli langsung di pasar. Oh, kalau beli di pasar. Bikin sendiri ada ribet lah. Ya, inilah kwetiau basah ya. Untuk prosesnya sendiri sama ya. Sama. Kalau dulu baru kwetiau, terus baru bumbu-bumbunya ya. Iya. Oke. Sip. Oh, baunya juga sudah harum ya. Wah, mantap. Jadi untuk teman-teman semua, ini adalah jajanan bocil ya, walaupun jajanan untuk bocil-bocil tapi luar biasa ya. Dan sekaligus ya untuk teman-teman yang melihat video ini, siapa tahu ada teman-teman yang apa namanya ingat ya masa-masa waktu sekolah dulu ya, ini ya, nostalgia waktu di SD ya, jajanan kayak gini ya, makaroni basah terus kwetiau basah. Tapi bukan berarti untuk jajanan anak-anak SD doang ya. Iya. Ini juga masuk ya untuk anak-anak SMP dan SMA ya. Masuk. Dan untuk remaja juga.
Jadi bukan hanya untuk bocil-bocil ya. Oke, terima kasih ya Bang ya, sebentar ya. Ya teman-teman ya, luar biasa ya. Kalau ini adalah makaroni basahnya, kalau ini kuitiao ya. Untuk harganya sendiri sama ya, harganya 2000 ya, luar biasa ya. Untuk harga 2000 rupiah sangat banyak sekali ya. Coba kita rasakan ya gimana rasanya ya. Ya teman-teman, ini tampilan ya untuk makaroni basah yang harga 2000 rupiah. Luar biasa ya, sangat murah sekali ya. Wah, kita coba ya, kita rasakan ya. Untuk bumbunya ini banyak tadi ya. Ini ada apa aja Bang tadi Bang? Ada balado, rumput laut, jagung manis. Oh, jagung manis sama rumput laut dicampur ya? Campur bisa. Wah, luar biasa ya. Coba kita rasakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman ya, luar biasa sekali ya. Wah. Mantap sekali ya, untuk harga 2000 sangat recommended sekali ya. Dan cocok sekali ya untuk anak-anak sekolah ya. Jadi terjangkau oleh anak-anak sekolah. Murah deh dan enak lagi rasanya ya. Oke, ya sekarang yang kedua ini adalah kuitiao basah ya. Untuk bumbunya hampir sama ya yang kayak tadi ya. Hijau begini ya. Hijau. Jadi masih teksturnya video kan ya biasa ya, kenyal-kenyal ya. Ditambah bumbunya enak sekali lah pokoknya ya. Jadi ya teman-temannya luar biasa sekali ya, sangat murah sekali dan enak ya. Jadi untuk jajanan SD itu murah-murah dan enak-enak ya. Kalau teman-teman tidak percaya silahkan dicoba ya. Coba segini hanya cuma 2000 rupiah saja ya, bisa anda lihat ya. Nah, murah sekali dan enak ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin segitu aja ya. Kita akan habisin ini ya. Terima kasih banyak ya telah menonton dan jangan lupa dukung terus ya channel kami dengan cara tekan tanda subscribe yang di bawah ya. Barusan goreng-goreng sendiri. Cepet dong goreng sendiri dong. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Agak bunda aja. Jadi lagi jajan makaroni basah. Kuitiao. Sadet. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan yang laris manis ya. Amin. Gampangan rezekinya dan tercapai apa yang menjadi cita-citanya ya. Amin. Oke, Bang Latif, thank you very much. Goodbye.